di warung ada banyak kabel. Kecil. Iya, ada banyak-banyak. Banyak. Ya. Banyak. Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, di video kali ini saya di depan rumah para pelayat di pohon sawo bersama teman-teman IPS. Di sini sudah ramai sekali dan ini para pelayat lagi kedatangan AC, guys. Kedatangan AC karena Om Rais kemarin cerita katanya di sini hawanya panas sekali, gerah. Di kamarnya para langsung dibelikan AC, guys, sama Om Rais nih, Pak Spil. Ini AC-nya sudah datang, guys. Karena Om Rais kemarin bilangnya gerah, hawanya panas di sini, makanya Mak Om Rais dibelikan AC di kamarnya para prayoga. Ini AC-nya sudah datang, sudah diantar, langsung proses pemasangan, guys, habis ini. Itu ya, langsung mau proses pemasangan karena hawanya emang panas sekali, guys. Oh, sudah minggu-minggu ini di sini tuh, minggu-minggu ini hawanya tuh panas sekali. Dan Om Rais kemarin sore itu sempat cerita katanya gerah, panas sekali, enggak sumuk ya katanya. Makanya kemarin bilang ya kalau akhir-akhir ini harus beli AC, panasnya panas sekali. Jadi bilang kamarnya para belum ada AC-nya, kalau kamarnya Bu Siti sudah ada ya. Jadi sama Om Rais langsung apa dibelikan AC, guys. Ini, karena Om Rais itu tidurnya di kamarnya para prayoga, ya. Jadi Om Rais tidur di kamarnya para prayoga dan panas sekali. Ini yang depan ini ya kamarnya. Tapi sekarang dipasang, mau dipasang AC, jadi lebih sejuk nanti, biar lebih sejuk, guys. Untuk AC-nya ukurannya nggak tahu ya, itu 1 PK atau setengah PK, kita belum tahu juga. Untuk ruangannya para prayoga itu soalnya agak besaran ya, mungkin 1 PK mungkin. Nah, ini datang langsung dipasang sama teknisinya. AC-nya mereknya Toshiba ya, guys. Untuk di diskbooknya sih, tapi nggak tahu kalau di dalamnya merek apa, kita nggak tahu. Ini merek Toshiba, karena saya ya, dulu masih kerja di Bali kan, kerjanya sebagai engineering ya, tukang masang AC, tukang servis AC dan lain-lain, pokoknya teknisi ya. Itu merek Toshiba ini padahal sudah reproduksi ya, sudah nggak produksi, tapi ini masih ada, guys. Merek Toshiba itu sih ono lho, Pak. Oh, kayak Sanken itu sudah dijalan. Kali Toshiba masih gak masuk Indonesia aja deh. Tapi bintang 4 nah. Nah itu dulu saya soalnya infonya gitu, Toshiba sudah gak reproduksi sama di Indonesia ya. Tapi ini masih ternyata yang dari Cina, guys. Kalau yang aslinya itu Toshiba sama apa itu sudah tidak ada, dan ini ternyata masih ada, guys. Jadi reproduksi yang original. Berapa PK, Pak, ini, Pak? Setengah. Oh, setengah PK, guys. Jadi untuk ruangan kamar saja, untuk ruangan kamar setengah PK sudah cukup. Hasilnya kalau setengah PK itu kamarnya 2x2 ya. Iya, 3x4 maksimal ya. Oh, 3x3. Ya. Itu maksimalnya biar dingin ya. Kalau lebih dari itu kurang dingin biasanya. Biasanya kalau ruangannya 4 ke atas itu setengah PK itu enggak kuat, guys. Ya. Kurang dingin. Nah, ini Pak Kobar baru datang. Waalaikumsalam. Wah, lama tak jumpa ini Pak Kobar ini. Sehat, Pak Kobar? Alhamdulillah. Asistennya Mas Kobar.
Nah, jadi ini para pakai lagi pasang AC yang setengah PK. Setengah PK. Ini genteng ya? Ini genteng. Kok sore ini? Nah, ini ada pesanan ya dari Palop, Mama Nopal untuk keluarga Parel Prayoga. Wah, L aku. Tapi adanya XL untuk kamu. Waduh, SL. Yo rusak meneh aku. Tinggal 2 kok. SL karo. Sisi tok. DU. Apa? Yo L. Oh, DU dawa awake. Jadi tukere gak apa-apa. Yo sik tak teko DU SMS enake piye. Nah, itu lah XL dawa, lek gedine mungkin gak tahu men. Nah, iya kamera belakang. Nah, ayo. Sing ndukur. Ah, ning ndukur. Lah ning ngisor kok punya klip. Yo gak to tangan. Nah, itu Pak Kobar baru datang dan ini perbelakang lagi pasang AC. Pas. Oke, wah, sinematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dapat kaos baru, guys. Tulisannya FP Musik. Nah, ini kita akan di sini. Ternyata di sini sudah ada Pak tukang yang masang AC. TikTok ini ya? Iya, itu. Ini pada TikTok ini. Cuannya mengalir ke sini. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini ya. Jadi infonya hari ini para project itu lagi pasang AC di kamarnya. Oh, malah yang pasang AC yang beli dipasang di kamarnya para project. Cuma para project bilang tidak boleh hasilnya kena tulisan apa itu, karena di kamarnya Parel itu semua sudah dilukis pakai sped cat pilok, itu ada gambar-gambar, ada tulisan, itu tidak boleh menghalangi itu ya guys. Jadi mungkin nanti ditaruh yang aman biar enggak kena tulisannya guys. Nah, oke, jadi impunya hari ini. Nah, ini teman-teman YPS sudah lumayan banyak yang datang. Nah, sudah banyak yang datang, kita standby di sini nanti nunggu info lagi, nunggu info para prayoga ya. Kita nongkrong di warungnya Mbak Anggi lagi. Jadi hari ini infonya para prayoga kamarnya dipasangin AC lagi, beli AC. Kecil, iya ada banyak. Banyak.